Halo bro semua, jumpa lagi di channel Anca RMZ. Di video kali ini saya akan mengunboxing sekaligus men review 3 diecast reguler dari Hot Wheels. Dan yang pertama di sini ada Rimac Nevera yang berwarna putih ya teman-teman, yang sebelumnya sudah keluar yang berwarna biru. Dan yang kedua di sini ada 76 Chevy CVT berwarna merah, dan ini salah satu castingan yang jarang keluar ya teman-teman untuk seri atau mobil 76 Chevy CVT ini. Dan yang ketiga di sini adalah fokusan saya sendiri, yaitu adalah 89 Mercedes-Benz 560 sek AMG. Ini adalah warna kedua dari seri Mercedes-Benz 560 sek AMG yang sebelumnya sudah keluar berwarna hitam ya teman-teman. Dan untuk ketiga diecast ini dia keluarnya di lot M ya teman-teman. Teman-teman bisa langsung cari aja, dia keluarnya di lot atau chase 2000. Maksud saya lot atau chase M ya teman-teman di 2023 ini. Oke, yang pertama di sini saya akan mengunboxing Rimac Nevera dulu ya teman-teman, yang berwarna putih ini. Oh iya, ini dia masuk kategori untuk bagian kartnya, dia masuk kategori HW Green Speed ya teman-teman. Jadi besar kemungkinan mobil asli yang Rimac Nevera ini bahan bakarnya itu sudah tidak pakai ya teman-teman, jadi dia memakai listrik ya teman-teman, atau mobil elektrik seperti itu, sama seperti Tesla dan yang lainnya ya teman-teman. HW Green Speed ini. Dan ini dia Rimac Nevera-nya, ini cakep sekali ya teman-teman. Untuk bagian detailnya, kalau saya bisa bilang ini detail premium ya teman-teman. Untuk bagian detailnya ini detail premium. Kita bisa lihat dari depan sini ada logo dari Rimac Nevera ini, ada detailing lampunya yang cakep sekali ya teman-teman. Bagian bawah sini dia berwarna biru gelap. Untuk bagian samping ukuran ban sama ya teman-teman, dan juga sudah punya spion di sini. Untuk jendela dia berwarna hitam dengan interior hitam. Bagian bawah sini juga berwarna putih ya teman-teman. Di bagian belakang sini ada sayapnya berwarna putih. Dan lagi-lagi detailnya cakep ya teman-teman, ada detailing lampu berwarna merah di belakang sini. Jadi untuk bagian belakang, depan, dan spion semuanya sudah ada ya teman-teman. Tidak semua Hot Wheels reguler atau basic itu punya detailing lengkap seperti ini ya teman-teman. Oke, untuk base-nya dia berwarna putih juga ya teman-teman, tertulis Rimac Nevera Made in Malaysia 2022 metal. Ini ya teman-teman, untuk warna birunya saya coba perlihatkan dulu ya teman-teman. Ini keluar warna yang keluar sebelumnya ya teman-teman. Sorry, ini agak berdebu ya teman-teman. Untuk warna sebelumnya yang ini ya teman-teman. Untuk detailingnya dia sama persis ya teman-teman. Oke. Ini juga adalah mobil castingan terbaru ya teman-teman, Rimac Nevera ini. Oke, kalau yang putihnya ini perpaduannya cakep ya teman-teman. Perpaduan antara putih dengan warna navy di bawah sini ya teman-teman. Oke, saya coba langsung unboxing yang kedua. Di sini ada 76 Chevy CVT. Ini masuk kategori Hot Wheels Drag Strip ya teman-teman, nomor 9/10. Ini tergolong mobil klasik ya teman-teman. Desain dari mobil ini masih tergolong mobil klasik. Tahun 76 Chevy CVT. Ini dia ya teman-teman, berwarna merah metalik. Untuk bagian depan di sini ini ada pembuangan ya teman-teman, di depan sini. Ada garis juga berwarna kuning dan hitam.
dan tampo sampingnya seperti ini ya teman-teman. Ada beberapa sponsor di sini, salah satunya Goodyear ya teman-teman. Ada motif garis kuning, orange dan hitam di samping sini. Dan untuk bagian velgnya ini dia berbeda ya teman-teman. Desain velgnya ini berbeda. Kalau di depan hanya lingkaran silver, di bagian belakang sini dia bermodel bintang 5 ya teman-teman. Untuk tampak depan di sini dia polos dan belakang juga polos. Untuk bagian base-nya dia berwarna hitam, tertulis 1976 Chevy CVT 2022 metal, made in Malaysia. Untuk jendela dia agak gelap ya teman-teman, dengan interior berwarna hitam. Khusus Chevy CVT ini dia jarang ya teman-teman dikeluarkan oleh Hot Wheels. Padahal kalau kita lihat ini cakep ya teman-teman. Dia mobilnya agak kecil. Cakep ya teman-teman. Merahnya merah metalik. Cuma sayang detailnya kurang bagus ya teman-teman. Butuh kita custom lagi. Oke, yang ketiga di sini saya langsung coba unboxing fokusannya teman-teman. Ini masuk kategori Hot Wheels Turbo nomor 4/5. Ini yang berwarna silver ya teman-teman, Mercedes-Benz 560 sek AMG ini. Yang sebelumnya sudah keluar yaitu yang berwarna hitam. Ini salah satu Hot Wheels hot item ya teman-teman di lot M2023 ini. Oke, saya coba langsung keluarkan saja teman-teman. Dan ini dia mobilnya. Teman-teman bisa lihat ya detailingnya. Detailing dari mobil ini sangat bagus sekali ya teman-teman. Bisa kita lihat dari depan. Tampak sampingnya. Dan detailing belakangnya seperti ini. Oke. Kita mulai dari depan sini dulu. Ada logo dari Mercedes dengan detailing lampu yang sudah bagus sekali ya teman-teman. Untuk bodi dia full berwarna silver. Ada spionnya di sini. Interiornya berwarna hitam dengan jendela yang agak gelap ya teman-teman. Untuk model velgnya dia seperti ini. Untuk tampak belakang detailingnya ini cakep sekali ya teman-teman. Di sini tertulis 560 sek, di samping kanan sini AMG, dan di bagian plat nomor tertulis AMG, dan ada logo Mercy kecil di belakang sini. Untuk detailing lampunya ini cakep sekali ya teman-teman. Ini kalau mau lebih bagus lagi kita tinggal ganti bagian bannya aja ya teman-teman dengan velgnya. Itu langsung jadinya seperti Hot Wheels Premium ya teman-teman. Untuk bagian base-nya dia polosan ya teman-teman, berwarna hitam. Di sini tertulis 1989 Mercedes-Benz 560 sek AMG, made in Malaysia 2022 metal. Ini sudah dua yang keluar ya teman-teman. Yang sebelumnya yang berwarna hitam. Mungkin ke depan lagi mungkin ada warna yang lain, semoga ya teman-teman. Ini saya sudah punya dua ya teman-teman dengan yang berwarna hitam. Cakep sekali ya teman-teman untuk detailingnya. Oke teman-teman, sekian dulu video unboxing kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk teman-teman like, comment, dan subscribe channel ini biar kedepannya makin berkembang. Terima kasih sekali lagi. Salam diecaster sedunia. Bye.